People of Northern. Jumpa lagi bersama saya. Nah, kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani sama barista kita, yaitu Margareta. Nah, dalam video kali ini kita mau mereview air seduhan yang biasa kita gunakan, Poseidon Water. Kita compare dengan air yang cukup menarik, yaitu Blue Water. Nah, seperti apa? Tadi di video sebelumnya kita ada ini waktu manasin air sama yang waktu air dingin sudah kita pisah. Di depan saya sudah ada ini waktu panas dan ini waktu dingin. Langsung aja mari kita coba. Jadi untuk yang sebelah kiri ini dia Poseidon, sedangkan yang sebelah kanan dia Blue Water. Oke, dari Meta, bisa jelasin apa yang didapat dari kedua air ini? Kalau aku rasain dari Blue Water ini, dia cenderung lebih manis dan lebih ringan. Kalau yang Poseidon itu tidak terlalu manis, tapi lebih penuh di mulut. Oke, kalau saya deskripsiin, pertama Poseidon Water ini dia ini kayak lebih dapat mouth feel, jadi airnya itu emang nggak terlalu manis, cuman dia kayak lebih dapat mouth feel-nya sama dia lebih bold kalau dibilang. Kalau Blue Water dia ini lebih ringan, lebih enteng. Terus juga yang paling beda dia muanis banget, nggak tahu kenapa bisa muanis. Terus kalau waktu dingin, mari kita coba. Tadi kan waktu hangat, waktu panas kan, waktu dingin. Waktu dingin sebenarnya kayak 50-50 sih, cuman kalau Blue Water aku nggak terlalu dapat bedanya apa sama waktu hangat. Tapi kalau waktu dingin yang Poseidon ini dia kayak ada sesuatu yang tinggal di tenggorokan, lebih dapat aftertaste-nya itu manis yang di Poseidon, sedangkan yang Blue Water kayak sama aja lah, masih mirip-mirip sama yang waktu hangat emang. Kalau Meta gimana pendapatnya waktu dingin airnya? Sama sih, kalau Blue Water ini kayak ya sama aja kayak pas panas, nggak ada bedanya sih. Ada bedanya cuman ya nggak terlalu signifikan. Sama mirip-mirip. Oke, sekarang kita sudah cobain waktu air mereka waktu dingin sama air panas. Bagaimana kalau kita coba waktu di seduhan kopi? Langsung aja cekidot. Oke teman-teman, baru aja selesai kita menyeduh dari dua air yang berbeda tapi dengan biji yang sama. Nah, yang kita seduh ini biji dari Kamala Bali Kintamani lot estate 001, yaitu roasternya dari Layers, roasternya juga dari Bali juga baru ini. Nah, untuk yang ini dia Poseidon Water, sedangkan yang ini dia Blue Water. Langsung mari kita coba. Oke, untuk yang pertama Poseidon Water, air seduhan dari Nautic, air racian Nautic, air micin Nautic ini saya merasa dia lebih smooth, terus juga kayak dapat clarity yang seimbang sama kayak flavornya itu lebih keluar. Nah, untuk yang ini si Blue Water ini aku kayak ngerasa dia lebih aromatik.
aromanya lebih keluar, terus juga balance sama sweetnya emang sedikit lebih tinggi dari Poseidon. Cuman bukan berarti ini kalah sweet, iya tetap sweetnya ada, cuman ini lebih keluar lagi lah, lebih dominan, sweetnya lebih dominan sih. Terus untuk Meta sendiri, apakah ada pendapat lain untuk dua air ini? Menurut aku sih sama aja kayak Mas Putra sih, jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Oke, kalau disuruh milih, lebih prefer yang mana? Poseidon atau Blue Water? Kalau aku lebih pilih Poseidon sih, daripada Blue Water. Mungkin karena udah cocok aja sih sama air yang biasa kita sentuh. Iya. Oke, kalau aku pribadi sendiri juga lebih milih Poseidon Water sih. Mungkin ya karena emang udah cocok aja sama sentuhan air yang kita racik ini. Karena emang flavor, dibilang dari flavor, itu kayak yaudah. Kayak apa ya, kayak emang lebih cocok aja sama kita, emang tangan-tangan setuhan kita ini. Jadi kita emang lebih cocok Poseidon Water. Sekian sih dari video kita kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan soal kedua air ini, bisa leave comment di bawah. Dan don't forget to like, comment, and subscribe. See you di next video. Dadah.